dunia. Oleh karenanya, kalau ada orang yang kita lihat telah mengungguli kita dalam urusan dunia, kita nggak, jangan sampai terpancing untuk mengejarnya. Ini kaidah. Sebagian ulama salaf menyatakan, "Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Jadikan ini sebagai kaidah dan prinsip kita di dunia yang semu lagi menipu ini. "Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Apabila engkau melihat ada orang yang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, jabatannya lebih banyak daripadamu, pangkatnya sudah lebih tinggi, pada satu rating dengan kamu, dia lebih kaya, rumahnya lebih mewah, mobilnya lebih banyak, istrinya lebih banyak, bisnisnya lebih banyak, propertinya lebih banyak, propertinya lebih banyak, popularitas yang dia miliki juga lebih dahsyat daripada kamu. Dalam urusan dunia, dia telah mengalahkan engkau. Fana fistu fil akhirah. Maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Dia memang telah mengalahkan aku dalam urusan dunia. Dia memiliki properti yang luar biasa. Punya istri yang banyak. Pangkat yang tinggi. Jabatan yang luar biasa. Tetapi, alhamdulillah, Allah telah mengungguli aku di atasnya dengan salat 5 waktu berjamaah. Salat sunnah, puasa sunnah, istri yang menutup auratnya. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran. Diriku yang tadinya suka mabuk-mabukan, alhamdulillah sekarang aku tidak lagi mabuk-mabukan. Yang tadinya aku suka ke diskotik, dugem, sekarang tidak lagi. Sering ke masjid, sering ke kajian. Yang tadinya kawanku sehari-hari adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang paling mendengnya adalah Abu Nas. Alhamdulillah sekarang Ustadz Fulan, orang terdekatku. Syekh Fulan, ya santri Fulan. Akhi Fulan, yang setiap jumpa kita bahas tentang agama. Jumpanya di rumah Allah, jumpanya di majlis ilmu agama. Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya, fanafisu fil akhirah. Apabila engkau melihat ada orang yang telah mengungguli engkau, mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Karena inilah perlombaan yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melakukannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan akhirat, hendaknya mereka orang-orang yang suka mengikuti perlombaan, melakukan perlombaan. Karena itulah perlombaan yang sesungguhnya. Adapun perlombaan dalam urusan dunia, jabatan, tahta, dan yang lain-lainnya, itu semuanya semula lagi menipu dan tidak ada ujungnya. Jadikan ini prinsip dalam kehidupan kita di dunia yang semu lagi menipu ini menuju Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang telah mengungguli engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Anaknya sudah menjadi profesor, sudah menjadi orang yang hebat, sudah mendapat menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3. Sudah memiliki penghargaan ini dan itu dari negara ini dan itu. Kalahkan dia dengan engkau memiliki anak yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bagus salatnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, dengan nilai-nilai akhirat lainnya.